Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mito Motor. Jadi pada sepeda motor matic, khususnya dari Honda ya, kebanyakan ada suara di daerah sini teman-teman ya. Suaranya itu bunyi jedak seperti itu. Sering kebanyakan orang menganalisa dari sini, dari shockbreaker. Contohnya sepeda motor ini Vario ya, Vario 150. Tadi orangnya bilang bahwa katanya suaranya berasal dari shockbreaker belakang, Mas, bunyi seperti itu. Setelah saya cek ternyata bukan, teman-teman. Jadi bukan pada shockbreaker ya. Bunyinya itu pada saat di polisi tidur, terus sama jalan yang berlubang juga bersuara. Coba-coba diangkat. Nah, perhatikan teman-teman. Seperti ini ya, bersuara. Jadi pada saat mengayun, pada saat membanting ke atas, di sini suaranya. Itu adalah dari suara dari karet ganjel mesin yang sudah sobek atau sudah lepas. Biasanya lepas. Sekarang akan saya bongkar, tetapi cara membongkarnya tidak akan saya ambil semua. Cukup membongkar baut ini dua. Di sini ada baut dua, satu dua ya. Ini ada baut as ke sana, nanti saya bongkar. Ininya diambil, ayunnya ini diambil. Nanti cara menggantinya yaitu di luar. Dek bagian bawahnya sudah saya bongkar, teman-teman. Jadi sekarang tinggal membuka baut ininya saja, dua. Kan lis. Kuat, sing kuat. Sing kuat. Jika murnya sebelah kanan sudah lepas semua ya teman-teman. Jadi untuk mengambil ini biar lebih gampang, itu jika diambil seperti ini itu akan keras. Tetapi dari belakang, salah satu teman ada yang ngangkat. Nah dari sini ya, dari belakang itu diangkat. Nah, ngangkatnya ngangkat perasaan, jangan terlalu tinggi. Yuk angkat yuk, sedikit. Nah jadi dia baut ini akan lebih gampang diambilnya seperti ini. Nah, sekarang tinggal yang depan. Nah, seperti ini ya, Bro. Nah, ini sudah saya ambil. Nah, perhatikan di sini teman-teman, kenapa pada sepeda motor khususnya jenis Honda Matic ya. Honda Matic itu semuanya bentuknya seperti ini. Jadi memiliki arm, di tengahnya ada besi seperti ini. Dan di sini adalah ada karet penahan ganjal mesin supaya mesin ya, fungsinya untuk peredam di sini, sedangkan karetnya sudah tidak ada sehingga menyebabkan suara yang jedak-jedak tadi. Karena ini cara kerjanya seperti ini teman-teman, pada saat sepeda motor di bawah jalan terus menemukan jalan yang berlubang biasanya mengayun seperti ini. Makanya bunyi jedak-jedak itu karena besi ini berhubungan langsung dengan besi yang ada pada rangka. Contohnya besinya yang ini. Jika pengen kalian tahu. Nah, sini.
ada di bawah ya. Ini ada lubang kecil, ininya masuk. Fungsinya itu untuk menahan mesin, untuk penahan getar. Nah, seperti ini. Oke, paham ya teman-teman? Ya, untuk solusinya ini diganti. Karet ini diganti menggunakan yang baru. Setelah diganti dipasang lagi, sepeda motor langsung sembuh dari jedak-jedak. Oke. Nanti saya akan tutorialkan ini cara pemasangannya. Bentuk karet ganjel mesin Vario Beat itu seperti ini teman-teman, perhatikan. Nah, ini ya. Jadi untuk pemasangannya supaya lebih kuat, supaya tidak lepas seperti ini, kalian boleh dipasangi lem dulu. Nah, setelah dipasang lem, lalu karetnya dipasang. Jangan sampai terbalik ya. Untuk pemasangan ini yang ada coakan-coakannya seperti ini di sebelah atas. Nah, tinggal didorong saja seperti ini. Sudah, seperti itu. Ini sekarang tinggal dipasang lagi. Jadi untuk pemasangan bautnya yang depan dulu ya teman-teman. Jangan yang belakang dulu, nanti susah kalau yang belakang dulu. So kurang kan itu dia dipaskan. Pasang dari ukap asup pun. Nah. Sip. Kela. Yo, dorong. Nah. Tinggal tukang enak. Tinggal yang belakang teman-teman dengan cara diangkat seperti itu. Awas jalis. Nah, sekarang tinggal yang belakang. Caranya seperti ini yang belakang ya. Jadi kalian tidak usah membongkar apapun. Knalpot juga tidak saya bongkar. Cuma digeser-geser saja seperti ini. Yuk angkat. Tarik. Angkat. Nah. Paskan list. Nah. Paskan liangna. Mantap. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, tadi cara pemasangannya itu akan lebih cepat dan gampang. Sekarang sepeda motor mau dites teman-teman dengan cara dikejut-kejut, turun-turun ke heula. Nah, sok angkat-angkat, dek. Nah, hop. Jadi sekarang sudah beres teman-teman, sudah tidak ada suara dak lagi seperti tadi ya. Solusinya yaitu dengan cara mengganti karet ganjalnya. Jadi jangan salah menganalisa, ternyata bukan dari shockbreaker belakang, bukan ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.